Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Faqala Allahu ta'ala fi kunanil azim, a'udzu billahi samil alim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahu samina wa atana kufranaka rabbana wa ilaikal masir amabah. Yang saya hormati Al Ustaz Us Maulana Sarjana Hukum, alhamdulillah hadir. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pembina Yayasan Matwa Hanifah Bapak Haji Sofiana Hudri, yang saya hormati Ketua DKM Al Mubarak Ustadz Amang Nurizaman, yang saya hormati jamaah keluarga besar dari Komplek PBA Masjid Al Mutakin, pengurus beserta ibu bapak jamaah yang hadir turut hadir di sini, yang saya hormati ibu-ibu pengajian Istiqomah Al Mubarak, yang saya hormati warga setempat Kampung Curug Al Mubarak, yang saya hormati jamaah pengajian Bapak-bapak Al Mubarak Komunitas Peduli Masjid. Ya, biasa lebet Pak, di lebet wae supaya soyong meninggal itu. Ya. Remako, remaja kolot mungkul. Ya. Yang saya hormati adik-adik sekalian, kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatim, anak-anak yatim yang saya undang. Pertama mungkin dari Kota Bandung yang mewakili Ibu Tiwi. Kemudian yang saya undang dari Al Ustaz Mumtazah, ya. Yang sempat Tahfidz 30 juz pesantren di Al Mubarak, dan hari ini mungkin qadarullah Allah telah memberikan tempat yang terbaik. Yayasan Al Mumtazah sudah memiliki tempat. Asbabnya belajar di Al Mubarak di sini. Kemudian yang saya hormati anak-anak yatim dari DKM Al Mubarak binaan Ustaz Amang. Dan ibu bapak yang hadir di sini, alhamdulillah wa syukurillah. Pertama mari kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah ibadah saum, tentunya ibu bapak berjuang nahan lapar jeung haus, sumping kaya tempat di pegunungan Masjid Al Mubarak dalam rangka buka bersama, ya, yatim duafa, santunan. Tidak lupa juga salawat dan salam, semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabi kita semua, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Alhamdulillah wa syukurillah. Perkenalkan saya di sini mewakili dari yayasan selaku MC dalam kegiatan buka bersama dan santunan. Gimana kabar ibu bapak semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Tuh Ustaz cenah perut mah geus jero ya teh kuatnya. Udah jauh dari itu tadi tapi subhanallah. Ibu bapak niat qodrullah karena Allah mulai dari naik kendaraan ataupun jalan, insyaallah setiap langkah, setiap gerak insyaallah jadi pahala bagi ibu bapak. Terutama kita sama-sama menghadiri acara yang luar biasa ya. Berkah ini alhamdulillah ibu bapak setiap tahun asbabnya ketua atau pembina yayasan Masjid Al-Mubarok di sini yang dibangun oleh melalui Yayasan At-Tarahum mendapatkan giliran untuk berbuka saum ya, untuk berbuka dan santunan alhamdulillah. Jazakallah kasir Pak Haji atas delegasinya melalui Yayasan At-Tarahum. Berkat beliau kita ditemukan di sini ya, alhamdulillah Bu. Mudah-mudahan ibu bapak atas kesediaan hadir di tempat ini, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, jazakallahu khairan. Baik ibu bapak, karena waktu ya sudah berjalan setengah jam, acara pembukaan buka bersama berikut santunan. Pertama pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga sambutan, keempat tausiah, kelima yaitu tata cara, tata tertib buka bersama. Saya harap ibu bapak tidak grogi ya, karena ini di shoot langsung dan nanti dikirim ke mana, ke Arab gitu Pak Haji ya. Jadi bila mana suatu saat ada foto ibu bapaknya, tong grogi lah gitunya. Karena ini amanah Bu, kita juga sama menyampaikan amanah berbentuk video, berbentuk foto gitu ya. Gitu. Baik ibu bapak, kita buka saja acara ini dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu acara pembacaan ayat suci Al-Quran akan dibawakan oleh bendahara dari Yayasan Matahu Hanifah, Ibu Tiwi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
laha makasabat wa alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhto'na. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamalta. Kama hamaltahu ala allazina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna. Wa'fir lana. Warhamna anta maulana fansyurna alal qawmil kafirin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat, ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya. Dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Sami'na wa atho'na ghufrana rabbana wa lak alhamdu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya wa rasula ba'da. Amin. Yang dibangun habis berbuat bahasana Al-Ustaz Maulana Fitra Al-Ustaz Ha Al-Quran di sempat nami Ustaz Ogarkah Tehilal sesepuh di Yayasan Al-Ustaz berbuat bahasana Bapak Haji Sobiran Al-Quri Al-Ustaz berbuat Ahmad Ogar Tehilal para sepuh di aktivis KPM Anu suami rahu, oke kusimpul di berobat. Oke santai mata hilap, kepala bagi sebuah anum, anu suami rahu, anu kusimpul di biaya syukur di berobat. Bagi payun, semoga orang sami-sami muji syukur ke Allah subhanahu wa ta'ala. Anu anak mantena, masihkan yang maparin, mampiran-piran kalimatan ke orang sadaya, utamina, nikmat jatah umur serta kesehatan dianjikan kebaikan serta kekuatan
sehingga dia kesempatan orang sadaya ditakdirkan kumantena jasa mari ngumpul patepung lagu pamrok jomo bongkok naronyok patepang wajah diapla biasanya sina acara iftar jama'i bahasa Arab kata si pengerti iftar jama'i teh buka saum sasangan dan insyaallah sada acara bade dilaksanakeun heula padahal buatan tausiah insyaallah dari bugikeun Bu Bangsa Ustaz Maulana kita Ustaz alhamdulillah dari kesempatan panjenengan perantos linggi serta lengah ya, tadi Bapak Ustaz dan Bapak Ustaz oke sapa Ustaz dan Eta Tila selamat kali salam kita tetap terlimpah tercurah pengenalan alam mana perantos yang sholat sama kecapada anu asmana perantos sengit abun-abunan salam dunia melakukan jasa anu agungna kekuncara sajaga terhadap orang budita anjena Nabi Sajati menyana ajaran suci Islam rahmatan lil alamin. Saya sanes anjena tanya antara Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terhira kepada pula bagina, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'un, tabi'un, tabi'in, yang tabi'u, tabi'un, tabi'in. Terwiga kaurang sadaya al-masih setia, turut-turut karena garul amsa'i sepuluhnya karena sunnah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wargi hadirin sepuh anom anu kasimpun ing hormat wabil khusus ustaz anu kasimpun ing hormat alhamdulillah dina saat anu ayeuna dina mangsa anu bagja sarta insyaallah mulia muguh pandangan anu kawasa kurang sadaya hari ngumpul patepung lagung di ieu patapatan anu teh sanes jejang ngalaksanakeun salah sahiji amal ibadah nyata iftar nyata buka saum insyaallah dina waktosna dasar waktosna mah ulah waka sabar we nya da saum teh kan sebagian kita kasabaran alhamdulillah daya kesempatan oke sipuring tiasa calik di payun wargi sadaya salam sumarios daya sana sipuring mah sejak nyambut tadi oke nyambut mah mau panjang mau lebar sakedik kan rada ngesalkeun begitu teu panjang teu lebar tapi kesel asih kalau jangan bohong. Kata pergina atau simpuring salaku pribumi di pertempatan. Kalau mesti payung ngatur kenon karena kasupingan anak wargi-wargi sadaya buat tino terbina buat tino cakatna anu mudah-mudahan angkatna wargi sadaya kayak pertempatan lengkahna 12 sampean wargi sadaya sampuran sadaya kita mudah-mudahan cinta dan amalan solihan kota kobaran. Amal soleh mungkin nabi kalau sih mana buat hal yang kalayan dengan pengubur dosa orang sendiri. Paling nanti atas simpuring sejak ada siapa pun tidak memilih simpuring di dia salah kubri bumi tetiasa yang gemakan berkat tina perkawis pertempatan anak besar dia bukosna oke di nangke waktu sena kau yang terima memilih hidangan anak kira menggemakan estuning saayana simkuring nedah poten orang subun ahoyong mah tempat oge di mewah-mewahnya acara gini ya luangin oge segala wah gitu tapi sering tetiasa disebut-sebut setiap kayana simkuring nedah siap poten orang subun oge simkuring terhilap mahaturkan rebunuhun ka wargi-wargi para tos ngadukung aduh harojong karena terlaksana nanya acara simkuring yakin komite ayah bantosan daya dukungan ya daya rojo nanti wargi wargi sadaya mah simpuring ngulur tugas nyalira damal terlaksana ya acara eta margina mudah-mudahan kasayan wargi sadaya anu parantos dikorbankeun bae mutanana bae hartana bae tanagina mudah-mudahan cing kitu pesan kudu lapung sae kudu lapung seueur sareangna ti bapara jalmi kekatna ti Allah Subhanahu wa taala simpuring haturkeun jazakumullahu khairan katsiran. Bagi hadirin sadaya tadi kesimpulan mah nyambut simpulan mah panjang lebar di sini tuan kami sanes sekian mengenai simpulan RT ceritanya saya agul gitu di sini turutan ke RT lain dari nyambut lagi tadi gitu sakit tuh gue tutup kita turun tas pangandika bapak sapanom sangat sapakan aku dan kasuhun biaya asal kita ukur sabda untuk kita sampuran pada dan sadacan alustan yang harus kita usia nama sami-sami kurang
Bandungan orang samir keken malah mandat hasilin sepenyirin nantuk ambilin panjena jantan ilmu pak orang sadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, tergantungan ke Bapak Ketua DKM Al-Mubarak Subhanallah pun merasa ada Al-Mahum ini ya jauh benda InsyaAllah ya mau berada di lingkungan bahasa. Amin. Allah ya Bapak Amin. Ibu Bapak hadir jamaah yang dimulai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Salah jengnan yang tetap usia ayah nantai ke tabung ke 16.50 usia Duki K 1740 kita dibatasi kita mengalami mohon singkuri pada persiapan haji kita ibu bapak saat nangke yang diinformasikan saat nangke usia terutama kange Iwan ibu bapak berhadapan-hadapan kange dibagi kange Tajil nangke priyogi pidionan sami ibu bapak misalnya kita Duki K rengseng ke saat kaos pagi ternyata pembagian bingkisan dari jadinya pada setiap bulan helak gitu maki hawatos tersumpik hadir acarana kirang sempurna tetapi hanya simpuling kata di pasang gitu bosan ya alhamdulillah lembaga bosannya ya saya atur maka selanjutnya orang sami-sami dan mungkin wae selami simpuling ke seorang Pak Ustadz jahatnya yang sangat dalamkan tausiah nanti ternyata Ustadz semoga anda selanjutnya nampu malah maka sebuah tempat yang ada. Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu azan berkumandang kurang lebih 20 menit lagi, kita manfaatkan waktu ini untuk ngaji lah, kultum kuliah 70 menit. Ada sebuah hadis yang patut kita renungkan. Sebab ini hadis teh ternyata sudah dialami oleh kita semua. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, la taqumu sa'ah, tidak akan terjadi kiamat sehingga terjadi fitnah di daerah kalian. Terjadi berbagai fitnah. Yang pertama, banyaknya kebohongan, banyaknya hoax, asir wal kadab, wa kasir wal kadab, kata Rasulullah. Nah, jadi kata Rasulullah, tidak akan terjadi kiamat manakala sudah banyak kebohongan, hoax. Nah, hal ini ternyata sudah kita alami bersama saat ini. Sebenarnya ternyata kebohongan-kebohongan itu sudah terjadi di mana-mana, terutama di medsos.
Contohnya kalau pemilu kayaknya Fahmi Abdi tinggal di TikTok nomor nanti nomor hiji. Nah, di mana nomor 2 lu menang teh. Gimana nu bener sekali teh baro atau nomor hiji menang. Ada fakta keok. Jadi seur berita anu dibohongkan. Nah. Kemudian sering juga kita dengar kebohongan-kebohongan yang lain yang banyak sekali dirasakan oleh kita semua. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, tidak akan terjadi kiamat manakala pasar sudah didekatkan. Maksudnya pasar sudah didekatkan kumaha? Aina mau mungkin balai balanja cukup lebaran, tegadah ke pasar baru. Atau sesuai di HP di dia, anjing, klik, anjing dokat. Nang Tokopedia, nang Shopee, jadi tegadah capek. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu sudah enak, ayo nama tergedah balanya ke pasar baru atau sudah di Barungi Caricing, Balikir, baca Quran, ini tergedah ke pasar. Lagi nama pasarnya tersakut. Kasa orang Rasulullah itu kan anak kiamat kan, pemimpin pasar pun dekat. Jadi orang kena hati-hati. Di sini nama, di sini kiamat, kamu jadi lokat. Terus berkatilu nama, karena kiamat deh. So Rasulullah di akhir zaman teh bakal turun hiji makhluk namanya Dajjal. Dajjal teh digambarkan ku Rasulullah mah makhluk tapi diberi izin ku Allah biasa naon? Biasa menghidupkan orang yang masih bisa memberi kekayaan, bisa mematikan. Terus kemudian banyak orang yang akan terjerumus menjadi pengikutnya, hati-hati. Jadi Dajjal teh akan datang mengajak manusia untuk pergi ke mana? Kalau mereka akan ke surga, hati-hati. Nah, jadi hati-hati dengan fitnah Dajjal. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi fenomena seperti ini? Pertama, pesan saya kepada kita semua ya. Jangan pernah tinggalkan sholat berjamaah terutama untuk adik-adik untuk menghadapi fenomena akhir zaman yang penuh dengan godaan, syahwat, penuh dengan segala macam tipu daya, kebohongan. Maka kuncinya jangan pernah meninggalkan sholat. Dan Allah SWT dan Rasulnya sudah mengajarkan kepada semua dengan melalui Ramadan. Ramadan ini adalah bulan tarbiyah di mana kita dilatih untuk senantiasa sholat berjamaah di masjid. Rasulullah sudah mewanti-wanti man kauma ramadona imanan wahtisaban bukirullahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang mendekatkan qiyam Ramadan, sholat tarawih, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Itu adalah salah satu kunci bagaimana kita menghadapi situasi akhir zaman yang penuh dengan godaan, penuh dengan ujian, penuh dengan syahwat. Yang kedua, jadikan bulan Ramadan ini tidak hanya di bulan puasa Ramadan, tapi jadikan kebiasaan amal soleh di bulan Ramadan diamalkan di bulan-bulan lainnya, di bulan Syawal, di bulan Zulqa'idah, Zulhijjah. Kalau kita di bulan Ramadan dibiasakan dengan saum, maka di bulan lain juga ada saum. Walaupun saumnya dua saum wajib, tapi saum sunnah. Ada saum 6 hari di bulan Syawal, sita min Syawal. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang melaksanakan saum sita min Syawal 6 hari di bulan Syawal bagaikan saum sepanjang tahun. Atau saum-saum yang lainnya, boleh saum Senin Kamis, boleh saum Daud, boleh saum Yaumul Bid tanggal 13, 14, 15, 16. Saum-saum yang disunahkan oleh Rasulullah banyak sekali. Kalau mampu kuat fisiknya, saum Daud silakan. Dulut sadin tak. Kalau tidak mampu, silakan saum Senin Kamis seminggu 2 kali. Kalau masih fisiknya lemah, saum yang sebulan hanya 3 hari, 13, 14, 15, Yaumul Bid silakan. Kemudian yang kedua, kalau kita di bulan Ramadan sudah terbiasa melakukan sholat tahajud, taraweh, yang Ramadan biasakan di bulan lain juga tetap jalankan. Karena di bulan lain juga ada sholat tahajud, ada qiyamul lail. Biasanya diurang
Ramadan masih penuh lagi segayun api nongkas. Tapi ketika ring se Ramadan kembali ke fitrah, masjid-masjid jadi kosong. Mungkin nampak di luar masjid dan terjaya karpetnya. Nah kebiasaan ini seharusnya dijaga sampai setiap hari, walaupun Ramadan sudah habis. Sholat berjamaah jangan ditinggal. Kemudian sholat tahajud juga jangan ditinggal. Karena kuncinya tahajud itu supaya kita bisa hidup di zaman penuh syafaat, penuh dengan ujian. Rasulullah saja, seorang nabi, seorang panglima perang, seorang pemimpin negara, senjata itu senjatanya ternyata apa? Qiyamul Lail, qiyamul Ramadan. Ya yuhal muzamil, wahai orang yang berselimut, dia orang apa? Dia orang sholat tahajud. Ya yuhal mudassir, perintahnya sholat malam. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau hidup di dunia masih selalu gelisah, masih selalu merasa tidak cukup, gaji tercekap wae, harta merasa tidak cukup wae, merasa selalu sumpek dada, maka kuncinya adalah sholat tahajud yang mulai. Dan kita di bulan Ramadan ini dilatih selama sebulan untuk terbiasa bangun jam 3 pagi. Supaya apa? Supaya terbiasa kita juga di bulan lain terbiasa bangun jam 3. Jadi ulah aina pada to sering sel para nak hudang no tadina jam 7 dai tidak seperti itu. Tapi istiqomah menjalankan kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan di bulan Ramadan. Suara menit deui. 20 menit deui. Masih 43 pagi. Waduh. Pamikiran aku. Ya jadi kuncinya Bapak Ibu sekalian tetap istiqomah menjalankan amal soleh di bulan-bulan lainnya sekalipun bulan Ramadan sudah selesai. Kemudian yang selanjutnya amalan yang perlu diistiqomahkan tilawah Al-Qur'an. Nah, adik-adik, kalau sekarang sudah terbiasa tilawah Al-Qur'an, maka di bulan lain juga dijaga tilawah Qur'an. Kedah gaduhan ca ta urang teh ulah dikandungkeun. Kalau di bulan Ramadan ada yang khatam 1 juz, 30 juz. Ada yang 2 kali khatam, ada yang 3 kali khatam. Maka kebiasaan-kebiasaan dilakukan jangan pernah ditinggalkan di bulan yang lain. Terus yang keempat, yang selanjutnya kuncinya sedekah juga harus rutin. Kalau di bulan Ramadan kita dibiasakannya sedekah seperti saat ini. Sedekah yang diterima Bapak Ibu sekalian ini bukan dari saya, bukan dari Yayasan Matahul Hanifah. Donaturnya itu dari Arab Saudi. Saya hanya diberi amanah. Pak Sofian dibagikan tanggo tajil, tanggo tuang bersama, tanggo bukbar sama. Wayahana sudah kena laporan ke Arab Saudi. Jadi wayah tadi itu di video itu sebenarnya pilih abdi disangka hianat, tidak amanah. Sekiranya video ke katanya fungsinya naon supaya donatur nanti alkohol oh deras atas dipastikan atas digalakin tuangan kan seorang muslimah harus menjaga amanah gitu. Bagaimana supaya kita menjaga amanah supaya kita selamat dari siksa api neraka misalnya, karena orang yang tidak amanah pasti akan celaka di akhirat. Kemudian Bapak sekalian, hal yang paling penting lagi. Oh, ada Pak Man? Oh, gajan. Salah tuh, Pak. Ini dibagikan atau minum lah. Nah, jadi ada amalan lain-lainnya yang perlu ditiru nih. Tadi dibahas Ustaz Maulana Firdausnya, urang Arab mah senanya. Mun waktuna ibadah, waktuna sare-sare. Kadangkala urang Arab mah jam 7 pagi-pagi masih tidur. Abdi mengalami karena sering kedatangan tamu orang Arab. Jadi setahun 2 kali saya sering di kantor sering kedatangan orang Saudi. Memang kebiasaannya seperti itu. Batur mah di dalam mal, anjir masih tidur. Baru bangun jam 11, jam 11. Tapi kunaon rezekina beseur sekali abdi teh. Ternyata anjeunna mah kuncina naon? Ibadah nomor 1. Umami sholat, mulu jalan kemana Jakarta, ngadang muadan,
Eureun cenah. Sopian eureun. Salat dulu. Jadi nomor hiji teh salat. Walaupun lagi di mana, yang penting salat dulu pertama. Kemudian dina mobil teh ajeuna salalireng. Mun urang mah nya dina mobil pa aman, ada ngeun musik gitu nya. Tak urang haram mah paling anti kana musik. Cik urang haram mah musik teh hukumnya haram. Temenang, nu dilakukeun naon? Ngrotal. Pengajian, dakwah. Jadi cepil nanti terbiasa dengan mendengarkan hal yang baik. Tak urang teh di bulan Ramadan sebenarnya saum teh bukan hanya menahan lapar, menahan makanan, menahan berzima. Tapi juga saung tenang telinga pendengaran ulah ngadangu halal ke para ruguh. Jadi orang Arab mah kebiasaan gitu. Terus dina mobil salat duha daripada teh ngarayat ka gigir namina teh Syekh Fahad nuju salat duha na mobil. Sekalitanya orang mah kadang-kadang salat duha poho gitu di tomboro di perjalanan. Di imah wae nuju sae kadang-kadang salat duha teh poho kan. Matakna orang Arabna rezekina teh ngalir terus naon. Di mana-mana tarik kandung teh salat duha. Ini jadi pelajaran kalau orang sareana Bapak Ibu salat. Ulah ngantukeun salat duha. Bahkan ada sebuah hadis, wallah alam ini hadis teh doi pada palsu tapi bagi siapa yang menjaga salat duha rezekina insyaallah lancar. Tapi omat ulah ngelakukan sholat duha tapi tujuannya hayang serizki hayang payu dagang ulah seperti itu ibadah maka Allah sholat melaksanakan kebajikan dari Allah rezeki mah insya Allah nuturkan. Jadi besar dina Al-Quran mah wabdagi fima taqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, kejarlah olehmu kampung akhirat dan jangan lupakan duniamu. Dunia bakal nuturkan bagi orang yang dikejar adalah akhirat insya Allah. Maka kuncinya lamun orang hoyong hidup bahagia, hoyong merasa tenang, tentram, jangan menjauh dari Allah. Laksanakan sholat duha, laksanakan sholat tahajud, tilawah Al-Quran, ibadah sholat berjamaah. Kalau dikandungkan terutama bapak-bapak, bapak-bapak sadayana ulah ngandungkan sholat berjamaah. Bagi tahun memang sebagian ulama mengatakan sholat berjamaah teh sunah muakkad. Tapi bagi sebagian ulama hukumna salat berjamaah di masjid itu wajib. Ulama yang berpendapat bahwa salat berjamaah di masjid itu wajib berdasarkan dalil. Dalil yang naon? Hiji waktos Rasulullah kasumingan tamu namina Ummi Maktum. Ummi Maktum teh terus ningali lah buta. Ya Rasulullah, abdi teh aya nu tiasa nuntun ka masjid ka salat berjamaah, kenging teh abdi salat di bumi. Rasulullah langsung ngawalan tah. Upami Rasulullah ngantosan teh langsung ngawalan ajeuna nuju naon? Nuju ngantosan wahyu. Tah. Ummi Maktum bade ngaleos di saurang, wahai Ummi Maktum, anjeun ngadangu teh sora ada di bumi. Mohon sora ngadangu. Lamun kitu anjeun kudu ka masjid. Tah. Ulang sebagian ulama berkorban kepada itu anu lolong wae di pi orang ka masjid komo anu komo anu melototnya lah. Nah gitu, jadi salat berjamaah ini saking pentingnya seperti itu. Makanya biasakan kalau tidak ada uzur pergi ke masjid. Tidak ada uzur teh mun gering mun sakit teh sayos lah pada salat di bumi gitu. Tapi kita mungkin menuju sehat lah, manfaatkan sehat sebelum datang waktu sakit, manfaatkan waktu senggang sebelum datang waktu sibuk, manfaatkan menuju benghar selagi datang sebelum datang kemiskinan. Nah gitu, nah gitu Bang Intan, Bapak Ibu sekalian, ya mah ngadongeng lah setiap acan buka bersama lah 15 menit lagi. Aduh kamu udah capek ya, jangan haus. Jadi tapi terakhir saya menyampaikan terima kasih kepada ibu sekalian yang sudah menyempatkan hadir di Majlis Al-Mubarok. Ini sebuah kebahagiaan bagi saya, bagi semua rekan-rekan di pengurus Yayasan Nahdlatul Ulama. Jadi harapan saya memang masjid itu penuh seperti ini. Jadi harapannya tidak hanya bulan Ramadan, tidak saat ini saja. Harapannya setiap hari ingin Majlis Al-Mubarok itu penuh dengan salat berjamaah, kajian-kajian. Dan saya juga menyampaikan apresiasi
kepada bapak-bapak yang di grup KPM, Ustaz Iwan dan kawan-kawan yang senantiasa istiqomah setiap malam Sabtu selalu hadir mengisi kajian di masjid ini. Saya juga menyampaikan terima kasih, apresiasi dan penghargaan beliau dan teman-temannya, walaupun hujan, walaupun angin, tetap datang untuk ngaji di sini Ngarium. Ngaji kolot, jilot gitu. Murid lagi ke Skarlota, iya Pak. Murid-murid tahunggul ya, Abah Jaja, Wa Mamah, dan serang saja. Mudah-mudahan Al-Anjena di pasien istiqomah. Pak Ustadz Iwan, salam ngereng-ngerengana, tetap istiqomah. Sebelah tahun ngisi di masjid, Sabsanos, Sanes di bulan Ramadan. Rupina sakitu painal tiasa kapihatur, hapun yang lakus suhu, nafkul lakadah, sakit doa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingin ke Ustadz Kuswani. Bu, ada apa Bu? Mana kali? Ayana 1752. UKT 18 laku. Nah, dipraktekkan ini diuji kesabarannya meskipun perlu terus ruangan tidak akan aku biarkan saja seseorang mengatakan saya beriman kecuali aku akan uji. Nah, akhirnya dibuktikan. Jadi lamun itu masih gadeng-gadeng di mulut ketuamu. Oke, soleh gelap, sabar lah. Akhirnya 52 berarti seberapa menit ini paman? 50 menit tadi. 1 menit, simpulin singkat, simpulin tidak ada cerita. Ada jalan anu tadi. Cerita Abdullah bin Zubair. Seorang sahabat yang ditakdirkan oleh Allah, ya, ketika akhir hayat hidupnya hanya memiliki 2 kain. Beliau hidup bahkan keturunan dari ayahnya Nabi Muhammad, ya, masih ada keturunan. Beliau hidup di masanya sangat senang, harta berlimpah, mewah semuanya, keinginan apapun oleh pamannya dicukupi. Abdullah ini. Suatu ketika Abdullah ini ternyata masuk Islam secara diam-diam. Pamannya tidak tahu. Ya, pamannya tidak tahu. Bahkan kudurullah, suatu saat ketika kebenaran, ya, keadilan oleh Allah ditegakkan, maka pada akhirnya Abdullah ini diketahui oleh pamannya. Ketika pamannya tahu Abdullah masuk Islam, mualaf masuk Islam, semua kekayaan yang diberikan oleh pamannya diambil, ibu bapak. Coba bayangkan. Beliau hanya memiliki kain pada waktu itu, ya, kain. Beliau tidak merasa sedih, pulang ke ibunya. Wahai ibuku, tolong jadikan kain ini sebagai bajuku dan sarungnya. Akhirnya beliau ke Madinah, pergi ke majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu beliau ikut berjamaah sholat subuh. Dan tiba-tiba Rasulullah dengan herannya, kok ada orang aneh ini, ya, sholat berjamaah, tinggi badannya, memiliki kain putih tapi kasar, kain putih tapi kasar. Ketika dihampiri oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah ini ditanya, kamu dari mana? Hendak mau apa? Ternyata diceritakan sama seperti halnya cerita tadi. Ketika beliau diberikan oleh Allah, kudurullah, kekayaan, fasilitas, keinginan apapun oleh pamannya yang berbeda agama. Tetapi akhirnya diketahui oleh pamannya beliau masuk Islam, diusir. Dari cerita beliau, ya, Abdullah ini ikut ahlu sufah, artinya senantiasa berjamaah 5 waktu bersama Rasulullah, mendengarkan talim setiap saat, tidak patah semangat, Bu, berjuang untuk Islamnya, ibadahnya pun sama, tidak patah semangat. Akhirnya beliau menginginkan cita-citanya mati syahid. Ibu Hoyong mati syahid. Bu Hoyong mati syahid. Bapak mati syahid, Hoyong. Nah, mudah-mudahan inspirasi dengan cerita ini. Wahai Rasulullah, doakan saya ketika saya nanti perang bersama engkau, saya ingin mati syahid. Ternyata menolak Rasulullah. Wahai Abdullah, kamu nanti ikut perang, insya Allah kamu akan selamat. Kamu tidak akan mati syahid.
Tetapi kamu mati syahidnya ketika kamu sama Allah dilanda musibah, yaitu penyakit demam yang tidak henti-hentinya, disitulah kamu mati syahid. Akhirnya betul, Bu. Ketika ikut perang, Abdullah ketemu lagi di majelis Rasulullah, betul-betul selamat. Tapi ketika malamnya, Ali, Ibnu Mas'ud, dan para sahabat lain, kok heran? Di kubur sana ada cahaya. Bahkan Rasulullah bersama Ali sedang menggali kuburan. Ditanya, wahai Rasulullah, ini buat siapa? Ini buat orang yang ingin cita-citanya mati syahid. Siapa? Abdullah bin Jadain. Maka Rasulullah memberikan gelar kepada beliau, Abdullah hamba Allah yang memiliki dua kain. Maka bin Jadain, dua kain. Maka ketika itu dipokonglah mayat Abdullah, dikuburkan, dan semua para sahabat iri. Karena yang didoakan oleh Rasulullah luar biasa, bukan saja orang biasa, Bu, dijamin. Bahkan surga pun, malaikat pun tekuk lutut kepada Rasulullah. Ini siapa kok orang yang didoakan Rasulullah, ya, bisa masuk surga, bisa mati syahid. 57. Ibu, dari cerita ini ada tiga yang saya tarik ibrah buat kita semua. Ya, perhatikan. Ceritanya sudah jelas ya tadi ya. Diberikan kekayaan, akhir-akhirnya karena tahu masuk Islam, diusir. Coba bayangkan kalau diusir, Bu, ya. Beliau hanya memiliki seorang ibu dan mengaput bajunya jadi baju dan sarung. Ibrah dari cerita Abdul Bijadain ini, satu. Ketika ibu bapak di dunia diuji oleh Allah, keinginan, hubus syahwat, ya, harta berlimpah, anak, istri, semua. Ketika Allah ambil, ibu jangan sampai gadaikan keimanan ibu ditukar karena ibu tidak mau miskin. Kata wista, Bu. Ya, ibrah dari Abdul Jubidain adalah keimanan itu, tauhid itu harga mati. Ketika kekayaannya diambil, semua fasilitasnya diambil jadi orang miskin, beliau tetap semangat beribadah. Malahan hijrah ke Madinah bersama Rasulullah. Itu satu. Yang kedua, dari cerita Abdul Bizzadain, 4 menit lagi. Kita saat ini diberikan apapun qadarullah oleh Allah. Mau sedikit, mau banyak, mau berlimpah, apa seadanya. Jangan menjadi hambatan untuk mencari ilmu. Karena ilmu awal dari kita memiliki tafaqquh fiddin. Tahu agama dari ilmu. Rek kumaha bener agama, rek bener sholat, bener baca Al-Quran. Lamun urang temilari ilmu. Ibu, lanjut majelis talim. Jangan berhenti. Ya, itu kisah dari Abdullah. Dengan keterbatasan, dengan ketidak kita miliki, jangan patah semangat untuk jihad fisabilillah mencari ilmu. 59. Satu lagi. Qadarullah, takdir Allah, kita semua di sini dikumpulkan. Mungkin dari setiap jiwa diri ibu memiliki kemampuan, potensi yang berbeda, harta yang berbeda, keinginan yang berbeda. Jadikan takdir ini menjadi harapan orientasi akhirat. Bahwa kita sadar, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul tidak, Bu? Betul. Ibu ketika mati dibawa apa? Hanya sehelai kain. Dan apalagi? Amalan mutakobalan. Amalan yang terbaik yang ibu bapak sembahkan. Meskipun ibu bapak tidak memiliki apapun, ibu ikhlas tadi, ya, ibu terus menuntut ilmu, ibu belajar, insya Allah. Karena kita tujuannya akhirat. Itu saja mungkin cerita dari saya. Ada semenit lagi ya? Ada semenit lagi. Hah? Dua. Masih mendengar. Bentarnya semuanya saya dengar guru nganamahan we. Ngeraskeun tadi. Oh, atos. Alhamdulillah. Inilah kebahagiaan ketika berbuka. Dahaba domamu wa talatul uku wa sabatul ajru, insyaallah. Telah hilang rasa haus, basah urat tenggorokan, maka Allah telah menyiapkan pahala buat ibu bapak.
Mungkin itu saja. Aku kuliah ada assalamualaikum bila ikhlas bila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Hayy 'ala shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhanallahu liman hamida. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah.